Letusan baru dimulai di Gunung Anak Krakatau atau Krakatau di Pulau Rakata di Indonesia pada 3 Februari 2022 seperti yang terlihat pada gambar yang diambil oleh misi Copernicus Sentinel-2. Letusan tersebut mendorong Observatorium Gunung Api Anak Krakatau menaikkan kode warna penerbangan menjadi oranye. Letusan dimulai sekitar pukul 16.15 waktu setempat dengan kolom gas yang tebal dengan kemungkinan kandungan abu vulkanik naik hingga sekitar 200 meter di atas kawah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih dalam fase erupsi. Koordinator Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Cristino membenarkan bahwa berdasarkan pemantauannya sampai pada Minggu 6 Februari 2022 ini, aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih dalam fase erupsi. Secara visual, tinggi hembusan asap selama periode 16 Januari sampai 4 Februari 2022 dari arah pos PGA Pasauran dan Kalianda serta dari CCTV umumnya tidak dapat teramati karena gunung umumnya tertutup kabut. Saat cuaca cerah, hembusan asap kawah selama periode evaluasi teramati berwarna putih tipis hingga tebal secara terus-menerus dengan ketinggian 25 sampai 1000 meter dari atas puncak Gunung Anak Krakatau. Dominan condong tertiup angin ke arah utara, timur laut, timur dan selatan. Pada 3 Februari 2022, teramati peningkatan intensitas hembusan asap hingga abu dan pada malam hari teramati sinar api di atas kawah.